Karena saya mau menikah. Saya mau menikah. Sama? Sama nantilah bayangan saya mungkin. Tapi saya ada pertanyaannya, Bos. Mau bertanya? Mau bertanya. Hebat. Silakan bertanya. Ini tanpa prompter nih saya tanya. Abang Ivan, mohon maaf nih. Waktu nikah nanti rencananya mau di gedung apa di pinggir jalan nanti? Soalnya di Priuk, Pak. Nih, ada yang nikahnya di pinggir jalan, pakai tenda tau gak? Yang kalau kena hujan atapnya lonjong. Ada tuh. Biasanya kita kalau lagi makan keganggu, Bu Bos. Ada yang bawa galah. Misi, Bang. Iya. Disengit gitu. Ya. Itu ya. tadi cerita cita-citanya Marcel. Iya, tapi mohon maaf, Bos. Bu Bos kayaknya enggak ngerti ya? Iya. Enggak ngerti. Gue ini awal ngerti. Dia ngerti. Gini tapi nih. Itu kan emang yang tendanya kena air kan dia gini kan? Nih. Biar dia enggak gitu kan. Wah, gitu. Bu Bos gini deh pertanyaan saya, seumur hidup pernah enggak makan sarden bansos? Coba deh. Ya. Rasain perasaan kita, Bu Bos. Coba, ini Bu Bos nih. Bu Bos mah orang kaya, Bos. Iya, terlalu. Tunggu, sarden bansos sama sarden di supermarket kan sama beda. Aja. Ini beda, sarden bansos gak ada kepalanya. Hancur. Tahu. Tapi Pak tahu ya? Tahu gue. Ya kalau dagingnya dibental, mental dia tuh. Hancur mati. Iya. Astagfirullah. Hancur ya. Aduh. Kacau.